Gue tuh pengen orang yang bisa masuk, yang bisa jadi tiga untuk bisa bisa balikan denganmu. Aye, satu lagu Ki, nyanyiin satu lagu. Diadi, Lodi. Ah, gua cuma demen. Gua aja belum. Oh iya, kalau gua udah tahu tipe idaman Adi. Bule udah cukup ya, kasih kalau Adi bule udah. Asy bule deh, demen ya tuh. walaupun bisu gagu. Yang penting bule. Bule ya. Ya udah, kalau tipe istri idaman gua nih sekalian menjawab semuanya ya, yang nanya-nanya. Gua tuh pengen orang yang bisa masing-masing. Yang bisa jadi nggak serius ini, gue lagi serius nih. Yang bisa jadi partner hidup, satu. Yang bisa ngertiin gue, yang bisa klik hidup sama gue. Gue nggak butuh, gue bukan butuh istri yang kayak harus selalu standby di rumah, selalu masakin gue apa enggak. Tapi yang bisa jadi partner, bukan babu, paham nggak? Beda tuh. Tau nggak sih kalau ada kan suami yang pengen istrinya tuh di rumah terus masakin dia pas pulang apa segala macam. Gua bukan tipe yang seperti itu. Lo bukan tipe kal yang istri lo di rumah, biar lo yang di rumah istri lo. Lo di rumah istri lo yang kerja ya. Ada tuh. Istri siapa? Kayak siapa? Pinter juga. Kayak siapa? Pinter mancing, gua sama giring-giring lo. Kayak siapa emang? Kita apa emang? Ada. Ada. Klunya seafood. Buset, tato seafood. Lu mah gitu orangnya. Menggirimu anjir. Parah. Tadi tuh jadi host ya. Tau gue otak lo kemana. Kita jokres bro, jokres bro. Sama orang gue gak bakal tato lo. Gue cuma bilang, klunya seafood gue. Gue gak ngomong ya. Apa lagi? Terus? Terus canda serius. Terus gue pengen ya yang pasti baik lah, luar dalam, luar dalamnya baik, nggak cuma di depan doang baiknya, tapi di belakang enggak kan ya percuma ya kan? Hah? Oh baik rasanya gitu. Sama jujur yang paling penting. Baik rasanya. Oh Anda sering ditipu ya? Makanya Anda kalau nggak mau ditipu jangan suka menipu orang. Gua itu terlalu jujur, Ki. Gua justru terlalu jujur sama orang-orang. Tapi dia emang jujur loh. Gua jujur. Iya, jujur sama orang. Jujur deh, dia kalau selingkuh nih. Aku abis selingkuh loh. Ngomong ke pacarnya. Aku abis, iya. Terus akibatnya apa? Sama akibatnya ya putus-putus. Tapi karena pacarnya masih sayang sama dia, akhirnya balik lagi, nyambung lagi. Abis itu gantian, dia yang diselingkuhin. Abis itu dia lagi ngarepin balikan. Karma. Begitu, siklusnya begitu. Yang satu selingkuh. Yang satu mengharap balikan. Yang satu balikan lagi. Yang satu singkul lagi. Balikan lagi. Oke, gitu ya. Tabiatnya udah kayak gitu ya. Iya. Tapi lu berdua Bilar sama Rizky pernah enggak sih? Bilar sama Rizky. Satu. Rizky sama Aris tuh pernah enggak sih kayak saya ngerebutin satu cewek gitu. Sering. jadi kita tuh kebetulan emang satu tipe ya, satu selera. Enggak, Aris tuh tipenya semua sama. Enggak. Emang lu. Banyak. Emang lu lebih banyak? Kalau Adi yang penting bule. Gua juga yang penting gua tuh yang punya. Laki yang punya. Kalau Adi sih sebenarnya enggak menurut gua laki. Bukan yang penting bule, yang penting mau sama Adi. Bener juga ya. Kalau siapapun kalau enggak mau enggak bisa juga kan. Iya, penting. Udah balik lagi ke Kak Aris, kan di kontennya Aris. Balik lagi gimana tuh? Maksudnya gimana Aris tadi tuh? Ya, gua sama Bilar sempat beberapa kali sih gue sama Bilar ya, suka sama satu cewek yang sama. Orang lagi ngomong. Punya siapa? Ki. Gak maksud gue mau minta sepatu. Gue lagi ngomong, ngomong Ki. Yeah. Pas di konten lo gue gak gitu lagi. Anjir aja. Lagi ngomong. Ini minum siapa sih? Pas di konten lo gue gak gitu Ki. Pas gini, gue mau pakai sepatu. Gue baru sakit. Oke, lu gini
Gak sopan banget. Masukannya gak halus ya. Oke, mohon maaf, ini kan lagi kontennya dia nih. Kata-kata itu kan bisa ditelaah sama penonton. Tolong dulu. Iya, berapa kali lu potong, mohon maaf. Lu nanya, males nanya. Justru itu yang bikin rame, Riz. Ini bikin rame ntar. Abang Ita sendiri bikin bilang kan? Anjir, itu seru banget tau. Kayak lagi nongkrong sama mereka, kita nonton. Jangan lupa tonton, terus kata komen kan. Apa gitu, kadis itu mereka kenceng suaranya. Biasa, kalau itu marah-marah ke dia. Di, gue nanya nih, jujur. Ntar nanti di konten lo, kalau mereka. Jujur. Tadi lu sebelum kesini kemana? Ke cendol. Makan cendol lah. Gigi lu sempet kegigit gak? Kenapa? Dia ngomongin apa? Berdua-dua, bertiga malah. Lu yang ngomongin. Di konten kalian ngomongin gua. Enggak. Gua seret-seret. Udah sakit perut gua. Jujur bubur kacang hijau. Nah, ya. Tapi kata Bilal baik omongannya. Udah, Ki. Pernah enggak satu ini? Sering. Gua kan enggak. Sering. Beberapa kali sempat satu selera. Bahkan mobil aja sama kita. Karena ada orangnya kan enggak mau kalah sama gua kan. Ada juga elu enggak mau kalah sama gua. Elu. Orang gua beli apa? Riz, beli di mana, Riz? Gua mau beli juga lah. Gua tadi pakai jaket yang tadi. Keren deh. Beli di mana sih, Ki? Gua mau beli juga. Iya. Lu juga waktu itu beli apa? Gua beli apa? Beli sweater. Beli hoodie. Gua beli hoodie. Riz, beli di mana? Gua juga mau beli lah. Gua beli juga, Riz. Yang tadi pakai mobil yang bintang logonya, sekarang pakai yang ini, yang biru putih, yang lingkar. Enggak. Karena ngeliat gua bisa ngegebet. Oh, yang itu ya? Iya. Gua lucu deh sama kalian, tapi kalian pernah enggak sih kayak ini kan hoodie kalian lu pengen, dia pengen. Mobil dia punya, lu pengen. Nah, pernah gak sih cewek enak terus lu pengen gitu? Enak? Gimana maksudnya? Enak, ngobrol, santai. Pernah lah lingkaran setan. Oh, lingkaran setan. Ya, gua sama Bilar sering beberapa kali sempat satu yang mau deketin satu sama. Project. Yang kita mau deketin sama. Terus si Bilar tuh pasti kayak, anjing. Udah, Riz. Parah banget ya, badar kalau udah, gini. Udah, Riz. Sembarang banget lu. Dikat ya, enggak lah, ini enggak dikat. Ini enggak ada cut, men. Udah. No, ambil ini noh, tolong noh gelas isi es batu noh. Apaan? Terus orang kan lagi ngomong. Hah? gua tuh kayak enggak sadar gitu gua masuk dalam lagi masuk konten aja. Perkaris banget. Ini harus ngomong. Ini siapa nih? Gue minta es batu. Gila kita nih. Ini. Gue ulang lagi, rengga ulang ya. Pake siapa nih? Terus kata tadi. Pake Aris. Ini minum aja lah. Enggak, gue mau ambil es batu. Ya kita lagi nongkrong aja ya. Enggak ada kamera ya. Pak. Lagi ngomong, Pak. Di sini, Pak. Kesel banget gua. Next pertanyaan dari Abar 87. Gua yang baca. Rizky Bilar ada hubungan apa sama Cut Siva? Serius nanya, jawaban serius ya? Jawaban serius ya. Mampus. Hubungan ya, sebatas hubungan kerja. Sebatas hubungan kerja, karena kebetulan gue pernah main bareng sama Cut sejudul. Ya sebatas itu doang, gak lebih. Sebatas itu doang? Nah tapi, apa tanggapannya dong dengan kedekatannya Cut sama si Asur? Kalau sama Ical gak pernah kelar pertanyaan, ada soalnya ada tapi. Enggak, tapi jawab dong. Apa? Iya, itu gimana respon seorang si Bilar kedekatan? Ini kena baju. Dekil kali. Ki enggak kena. Respon kedekatan si Cut Siva sama Rangga Azov. Ya, menurut aku ya good mereka. Aku seneng dengan hubungan. Ya, gua ngeliat sih kebetulan gua kenal keduanya. Gua kenal Bang Azov dan sempet sejudul film bareng dan kebetulan emang kenal duanya dan gua ngelihat kedekatan mereka tuh tanggapan gue sih, menurut gue emang mereka emang pasangan yang cocok sih emang, karena gue liat Bang Azov juga sosok yang ayom,
dewasa dan emang udah matang untuk sosialnya juga kan. Itu ditambah apa namanya? Ya gue ngeliat mereka jujur juga mereka lepas eneng pop menurut gue. Gitu. Itu ya, sih tanggapan gue. Oke. Tanggapannya Bila. Tanggapannya Bila. Padahal pertanyaan enggak ada itu deh, cuma lo tamu-tamu doang. Enggak. Nih, sekarang nih bisa dibilang pertanyaan terakhir nih ya. Ya. Dari Agnes Madalena 08. Ini buat kalian. Kak, The Gabuts enggak lanjutin episode koma itu ya, padahal seru loh, Kak. The Gabuts tuh sebenarnya dari dulu kita tuh sebenarnya banget udah siapin tuh 10 episode. Iya, 10. Kita Dinda itu udah nulis sampai 10 episode. Tapi kita memutuskan untuk bikin 3 episode pertama. Tapi setelah 3 episode pertama, kita memutuskan 3 episode pertama. Tapi setelah 3 episode pertama pas kita mau lanjut lagi, ternyata banyak kendala-kendala yang kita enggak expect gitu loh. Satu karena syuting ya, karena pada syuting. Iya. Iya, karena intinya gini, intinya Gabuts sudah mulai sibuk. That's it. Yeah. Jadi enggak gabut lagi. Alhamdulillah. Ya, walaupun kadang ada juga sih yang sok sibuk. Ada yang harusnya episode 3 syuting kan tapi enggak bisa jadi syuting. Ada gua tahu tuh. Gua mau nyindir itu Adi Sky pasti. Syuting dia enggak bisa dia syuting tahu tuh. Adi Sky namanya satu tuh. Tahu tuh Adi Sky tuh. Itu enggak pernah merendah atau enggak pernah ngebumi. Iya. Tinggi mulu kan langit dia. Karena Sky namanya. Iya makanya. Coba lu Adi Earth nama lu. Baik lagi pasti tuh. Pasti lu low profile. Baik lagi nih ke ya, sebuah percobaan yang mantap. Mungkin Anda harus lebih banyak belajar tentang burung-burung ya. Biar terbang. Ini kan buah apa teman? Bung Puyuh. Bung Puyuh. Buah apa tuh? Buang Puyuh. Buang apa tuh? Bung Puyuh. Terus kelar kan? Besok selesai. Judulnya Bung Puyuh. Terus komentator bilang, udah selesai. Terus dia diam kan, terus dia bilang, ya suatu percobaan yang mantap. Kayaknya yang viral ya. Tahu. Ya. Tapi lo garing ceritanya. Karena dia kan emang garing. Yaudah. Tapi kegaringan itu yang ngebuat dia lucu. Oh iya. Oke. Jadi baik sampai di situ udah beberapa pertanyaan tadi udah kita jawabin. Ya, masih banyak tahu. Banyak, cuman kayak enggak mungkin semua. Ki, lo mau jawab semua atau satu lagi lah ya? Satu lagi ya. Boleh, satu boleh. Lagi ya, so, satu lagi. Satu lagi. Ada yang milih, ada yang milih. Gua nyari. Ada milih. Lo ya, gua gini nah, ya. Ada milih. Jangan dong, itu buat lu. Cet. Nah, gitu. Untuk Kak Haris dan Kak Iki harapan ke depan. Capek banget gua ditanya harapan mulu. Harapan ke depan. Iya kan, enggak apa-apa. Harapan ke depan gua pengen banget sebenarnya nikah. Iya, gua pengen nikah. Nikah siri. Gue pengen nikah, tapi belum tahu sih siapa jodoh gue nanti. Pokoknya siapapun itu yang terbaik. Gue lagi ngebayangin jodohnya Ari. Kalian hebat ya, mereka udah bisa tahu lu jodoh gue siapa. Lu tau kan Gil? Siapa Gil? Hebat banget kan jodoh. Yang udah pacaran sama dia 3 tahun setengah. Siapa? Inisialnya? S. Fitri! Fitri! Gak ada yang tahu sih. Fitri! Tiara. Tapi udah cocok sama Tiara, kenapa lo gak coba Riz deket sama Tiara, Riz? Karena gue liat Tiara tuh anaknya baik tau, berapa sih umurnya? 18. Pas kan? Ini 25, 26. Aku telah tahu kenapa bisa kenal Haris. Padahal Haris itu terkenal Pak Boy. Boom, Pak, Ista, Dis. Coba, tapi legal dia mending. Ya, pokoknya harapan gue itu sih, gue pengen nikah, terus gue pengen ngebahagiain orang tua gue. Lo mana yang salah satu? Gue pengen jadi susah lo. Kalau lo udah nikah, lo susah untuk ngebahagiain orang tua. Iya. Semua itu udah diatur sih. Gue percaya semuanya asal niat gue baik, insya Allah semuanya bakal terkabul. Gitu. Yang penting niatnya dulu nih dari hati, baik nggak? Iya kan? Bener nggak? Bener. Harapan lo apa? Harapan gue. Semoga gue jadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Dan semoga Kendall Jenner sadar dan mau ke Indonesia bertemu sama gue. Amin. Anak Uzlim Jalik. Itu kan gue juga mau. Oh, fight mereka gitu. Oh, kita satu selera lagi nih ternyata. Satu selera lagi. You wanna fight? You wanna fight? You wanna fight?
Bang Ical lemes banget, kenapa Bang? Ada apa Bang? Karena udah bingung dia. Siang. Udah bingung. Gua ngerti Dilan lagi kesurupan apa. Power. Tapi di channel Ical tuh tadi, dia tuh emang di channel gue enak. Bukan di channel Ical, si Bilar tuh enggak tahu dia masih bimbang pelan-pelan. Sekarang semenjak tadi klarifikasi. Iya, semenjak klarifikasi lepas tuh gitu. Lepas. Kenapa Ki? Kenapa kasih cendol? Enggak. Ya. Kenapa Ki? Kenapa ya. Lu kok bisa lepas gitu abis klarifikasi? Ya kan. Beban lu lepas semua. Kan beda genre. Enggak, beban ya, lu. Oh, berarti fake dong berarti di channel lu? Enggak. Enggak fake dong. Terus benar. Gue tulus dari hati gue yang paling dalam. Cuma kan beda genre. Sekarang kan kita emang tujuannya untuk menghibur dan Q&A kan. Lu judul apa? Q&A kan. Kalau lu tadi judulnya ini menangis kesedihan, bangun. Menangisin masa lalu lo yang suram, gue ikut sedih nih, pasti gue serius nih. Ya ampun, ini gak panjang banget lo bro. Kasian editor kita. Sumpah. Ya udah. Udah langsung closing aja, bener deh. Guys, sampai di sini dulu konten tapi, kita tapi tadi gua, tapi kita akhir gue mau nanya, boleh gak? Ya udah tanya. Lo pilih inisial H apa F? Kalau gue sih H. Kalau gue sih H. Kalau F sih udah nemenin lo dari awal sih, dari lo belum jadi apa-apa sih. Kalau si F tuh, kalau H tuh kan baru tuh kan, kan kita kata juga kan. Kalau F tuh udah kebukti gitu nemenin lo. Ini yang milih kalian apa gua sih sebenarnya? Ya kan gua kalau. Kalau. Kalau gua untuk sekarang sih, gua mana yang terbaik buat gua aja sih. Gua mana yang terbaik. Gua nggak tahu, gua nggak tahu siapa, gua nggak tahu nanti ke depannya gimana. Tapi kan lo tahu mana yang terbaik buat lo. Harusnya lo yang paling tahu mana yang terbaik buat lo. Siapa orangnya? Si H? Apa sih F? Kenapa sih namanya di tengah-tengah? Kenapa nggak ada FGH gitu? Ada nggak sih pasangan yang G lagi biar ada FGH gitu? Gak ada. Ternama lo G apa gitu? Gajah? Apa? Siapa? Gisel. Gogot. Udah lo closing. G apa Riz? Ya pokoknya. Plot apa? Top ini. Iya. Kayak closing. Ya udah guys. Thank you so much buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, di komen, sama di like juga. Jangan lupa dihujat. Lo mau nggak? Komenannya banyak tuh, tapi dihujat. Tapi komenannya banyak, rame bro, viewers lo banyak, rame bro. Tapi dihujat. Konten gue kemarin nggak kayak gini, ya Allah, amin. Gue dari pikiran gue gitu mulu. Orang bikin konten ekspektasinya bagus. Anjir. Kemarin konten gue dibantuin. Ya kan konten dibantuin. Lo jangan nyampe. Langsung, Lan. Bikin konten lu udah jam segini. Bilar dibantuin. Udah mau makan. Satu lagi. Gue mau konten yang ini perjalanan karir gue. Oke, dibikinin serius. Tes. Pas Haris masuk. Lo jangan salah. Lo jangan menilai sesuatu itu sebelum jadi men, ketika jadi, gue yakin viewersnya lebih banyak daripada lo ntar. Yakin gue. Ini closing lo. Yakin gue. Tenang bro, viewersnya lebih banyak ntar. Viewers ntar. Tolong, udah mau nangis itu. Ntar tiga kali gue story. Dengar. Ntar tiga kali gue posting di story. Panjangnya nih bukannya. Ntar tiga kali gue posting di story, di second account. Gini aja. Bacot banget. Gini, closingnya nanti gue grafin ya. Lo VO aja di kamar. Gue tanyain di bawah. Guys, pokoknya thank you semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Udah.